Sahar Seix kecewa dengan penggemar Indonesia. Belum lama ini, Sahar Seix mengunggah foto hitam di akun Instagramnya dengan keterangan foto yang sangat pendek. Bye, ada apa dengan pria tampan yang dipuja bak Arjuna ini? Apakah Sahar kecewa dengan sesuatu hal di Indonesia? Pada 16 Desember lalu, Sahar berkicau lewat Twitter yang mungkin menjelaskan unggahan foto hitamnya di Instagram. Ia menuliskan curahan hatinya, "Aku selalu mencoba melakukan yang terbaik yang aku bisa. Aku berusaha memberikan contoh yang baik, tapi kurasa itu tak cukup. Goodbye and take care." Dalam kicauannya yang lain, pria yang digandrungi banyak wanita di tanah air ini mengingatkan para penggemarnya untuk tidak terlarut dalam euforia Mahabharata. Pasalnya, Sahar hanya memerankan sosok Arjuna. Ia tidak mau fansnya bertengkar atau berseteru karena sesuatu hal yang berhubungan dengannya, misalnya hanya karena foto di Instagram, atau misalnya hanya karena sebuah adegan di Panah Asmara Arjuna, sebuah reality show yang dibintanginya di salah satu televisi swasta. Sekali lagi, Sahar menuliskan curahan hatinya, "Teman-teman, jangan lupa bahwa aku bukan Arjuna. Aku hanya seorang aktor yang memerankan karakter Arjuna." Sahar Seix tampak sangat kecewa. Jika Anda followernya di Instagram, pria ini sudah dua hari tidak mengunggah foto lain setelah foto hitam yang diupload pada 16 Desember 2014. Padahal, Sahar termasuk salah satu aktor yang rajin menunjukkan kegiatannya pada penggemar. Ada dengan Sahar? Sahar Seix kecewa dengan penggemar Indonesia. Belum lama ini, Sahar Seix mengunggah foto hitam di akun Instagramnya dengan keterangan.